Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya akan melakukan pengalihan arus lalu lintas secara situasional di sekitar lokasi sidang kasus Basuki Cahayapurnama di Pengadilan Negeri Jakarta Utara di Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat. Pengalihan arus untuk menjamin aktivitas warga bisa berjalan dengan lancar saat sidang berlangsung. Berikut adalah pengalihan arus lalu lintas selama sidang kasus Ahok berlangsung.